Di dusun mereka membuat satu acara berdoa bersama, terus kemudian dengan budaya yang luar biasa. Ini kenapa, Bu? Jangan Bapak, jangan gitu. Terus kemudian itu ada nasi menono, nasi menono, terus kemudian ada ingkungnya pinten ini. Ini petang bulu toh. Terus ada sambel, ada pete, lalu ada opo bergedel. Nah, mereka semua akan makan, mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ini kuliner lereng gunung. Kamu mau coba rasanya? Alhamdulillah. Siapa yang masak? Nah, ini ibu-ibu masak. Yang masak itu Bu. Ibu-ibu. Ada yang ngacem tadi, yang masak. Ya. Nah, tadi saya kenalkan bagaimana kuliner Peti Dusun di lereng Gunung Sindoro, ya. Nah, ini beginilah cara dari pembeli mereka. Berbagai makanan, makanan baku, juragan, ada Pak Wakil. Mau lihat dukunnya, nah, ini yang dukunnya. Dukunya baca ya. Sebenarnya ini ada tradisi yang menarik. Sejak 2011 awalnya gunung mau meletus, terus kemudian ada secara kultural mereka ya tanya sama orang tua membuat acara seperti sedekah. Berlanjut sampai dengan hari ini menjadi sebuah tradisi yang menarik. Kita coba lihat juga bagaimana mereka dengan kearifan lokal yang dimiliki bisa membuat ketentraman bersama. Sekarang kita arahkan adalah bahwa sesajen itu kalau dulu seringkali ditaruh di pohon besar, di batu, di tempat-tempat yang mungkin akan dimakan oleh sesuatu, sekarang kita makan sendiri. Jadi akhirnya semua akan bisa satu berdoa, dua bisa melakukan mitigasi secara kebencanaan, bahwa seandainya terjadi sesuatu masyarakat tahu mereka harus pergi kemana dan sebagainya, sebagai sebuah peringatan. Nah, peringatan ini dengan cara upacara merti dusun seperti ini, merti gunung seperti ini, yang kemudian dijadikan tradisi seni dan budaya. Ini kalau dikembangkan terus pasti akan menjadi cerita yang unik sebagai satu event pariwisata.